di Kota Medan itu adalah outlet yang ke-6. Outlet yang ke-6, kalau untuk di Indonesia kita sudah cabang 107. Karena ini untuk outlet yang ke-6 ini di Jalan Veteran ya, Jalan Veteran Manunggal ya maksudnya. Marelan. Marelan ya, pesan dengan Marelan begitu. Jadi apakah menunya sama dengan outlet-outlet yang sudah ada atau ada ciri khas yang lebih kita unggulkan di sini? Menu-menunya sama. Menu-menunya di seluruh outlet kita semuanya sama. Jadi agar semuanya tidak ada perbedaan, jadi semuanya kita menunya sama. Bang, kenapa nih pilih di Jalan Veteran? Kan di Jalan Veteran ini kan kita ketahui belum terlalu gimana sama kulinerannya. Kenapa tuh melihat peluangnya bagaimana, Bang? Ya, jadi kita memilih di Jalan Veteran ini yang pertama kita ingin menyerap apa namanya tenaga kerja yang ada di sini, terus kemudian juga kami melihat ada potensi di sini yang bagus untuk di Marela sendiri, yang dimana di daerah sini belum terlalu banyak gitu ya, ada salah satu jadi belum terlalu banyak. Jadi kami kira sih masih sangat potensi untuk di sini karena melihat dari zonasi area juga untuk bagus. Ya, kami optimis karena kami yang jual sebenarnya tempatnya memang seperti yang sekarang ini, tapi yang kami jual insya Allah terjangkau. Bahkan ada menu yang harganya hanya 12.000, 15.000 ada. Jadi insya Allah bagi masyarakat sekitar sini yang mungkin secara daya belinya kami kira sudah bagus karena insya Allah terjangkau harga yang akan kita kasih buat pelanggan kita yang ada di sini. Apakah itu memang harganya berbeda dengan yang outlet lain yang ada di Medan, yang di pusat kota gitu? Sama. Harganya sama. Memang nanti variatif pada pilihan-pilihan. Jadi pelanggan bisa memilih mulai dari harga yang low sampai harga yang menengah. Memang sasaran kami juga kan tidak kelas atas, bukan misalnya kelas menengah, bahkan anak SMP, anak SMA juga bisa masuk ke sini. Itu memang favorit, dulu favorit kami itu ya anak pelajar juga, SMA, SMP. Favorit kita sampai saat ini masih sticknya itu chicken ya, kita crispy. Jadi ada dua varian, ada yang crispy, ada yang original. Ada yang crispy, yang favorit sampai saat ini masih chicken. Jadi ada chicken single, chicken double. Terus juga kan jenis sticknya ada varian daging, ada varian ayam, juga ada varian ikan. Itu kalau ikan nih kenapa gitu? Ikan dori, terus kemudian ada cumi. Bang, di grand opening ini ada promo mungkin, Bang? Gimana? Promo paling kita bagi-bagi voucher biasanya buat pelanggan-pelanggan kita. Minimal belanja berapa, Bang? Biasanya nggak ada minimal sih, kita kasih voucher gratis aja gitu ya, Bang ya? Paling biasanya di online ada promo juga, kalau offline biasanya ada juga dari teman-teman marketing itu biasanya. Baru Stick and Stick selalu jaya, sukses dan berkah. Amin. Amin. Ya, terima. Bismillahirrahmanirrahim.